Jadi Angel itu suka sama Adri Cis atau gimana sih? Berteman baik. Suka enggak? Berteman baik. Enggak suka enggak? Berteman baik pokoknya. Enggak, berteman baik itu ada banyak kok. Berteman baik dalam apa? Bisnis atau gimana? Gimana ya? Kalau aku balikan namanya kamu sedih enggak? Sedih enggak? Enggak lah, aku asal bahagia, kalian bahagia. Asal Cis bahagia, Bang Eja bahagia. Tak perlu berbohong. Kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya. Asalkan kau bahagia. Gini juga ya? Kayak doang ini berubah sama saya. Gak ada yang lebih pink apa? Pakai. Nah, yang bener rusak. Harus mah ngerusakin dong. Sisik yang mau. Ya makanya. Yang mau digoreng. Ayo contohin. Ayo. Itu contohin dong. Gimana? Bisa gak tuh? Sese. Kembali. Oh ini udah bener. Ini bener, kayak gini dia. Kembali. Tuh kebalik, ini yang bener. Gimana? Gue lama nggak pakai. Iya ini gini. Ini kan ini sama kakak Kevin kan? Sama kayak pakai. Iya. Iya benar-benar. Nah gini. Oh, jadi buat. Iya gini. Buat sayang-sayang di rumah kalau misalnya mau jadi mermaid juga harus diperhatiin ini pakainya bawahnya mana, tasnya mana. Ini handphone taruh dulu. Sini. Nah, pegangin. Yang paling mana? Gue pegangin juga nggak? Nggak apa-apa bisa jalan sendiri. Ngambek. Basah. Ngambek. Ayo pakai. Ini masuk ke dalam langsung. Tuh kan, dia chattingnya banyak sama banyak cewek. WhatsAppnya ada ini, ada apa? Ada kodenya. Jadi baiknya bukan cuma sama aku. Bukan. Bruh. Tuh ada yang marah-marah. Ada yang marah-marah. Yuk. Ini kecil banget. Sumpah kecil. Enggak apa-apa. Melar-melar ini. Paksain aja. Lama-lama enak. Ayo buruan cepet. Dia gak pernah mau sebenarnya nih sayang-sayang gue. Sebenarnya aku tuh agak gak tega nyuruh kamu. Cuma pernah mau. Ini bener. Udah masukin kakinya. Bu ini ukuran. Aku gak tega. Kalau saya mau terima masuk sepatunya gak apa-apa di belakang meja. Oh gitu. Gak berenang ini. Gak apa-apa. Oh yes. Gak muat dong, ini kaki aku. Pas banget kan, untuk pertama kali memperlihatkan ih gemes. Gemes. Aku pakai rok dulu guys. Enak dia dapet warna itu. Menjiwai ya sayang. Lama-lama nyaman. Pulang lama-lama turun di bawah. Iya lama-lama nyaman. Tapi kalau Om Eja pernah pakai mermaid di laut waktu di Aceh. Iya itu pertama kali ngaco. Pengen tenggelam susah ternyata. Gak gampang berenang pakai fin ini. Kalau Haris nggak pernah mau dan aku juga nggak tega melihatnya. Kalau dapat coba pose mermaid gimana? Pose mermaid. Bentar ya. Pose ya. Boleh ya. Kalau lagi karena Haris nggak keluar. Aku mau dia. No. Gua mau foto. Foto ya, Jess. Lu bergaya, Jess ya. Gaya. 1, 2, 3. Kalau meja, ekornya turun nggak kada. Nah, 1, 2, 3. Yo, kasian banget sih mereka sih. Kalau disediain deh, kayaknya ini sakit dulu. Lu udah mulai suka ada jadi mermaid nih? Sebenarnya aku adalah seseorang yang pengen banget jadi mermaid. Jadi deh, sayang-sayang di rumah, di request aja di IG-nya di Onsu atau di IG-nya COV. Siapa yang setuju nanti kita COV bertiga jadi mermaid? Seru tuh ya, seru banget tuh. Seru aja. Gak mau, gue pakai pinnya udah cukup.
Pakai fit siapa? Fit. Pakai fit. Pakai fit. Pakai fit mana? Katanya siapa? Eh, coba istrinya. Istrinya Pak Kevin siapa? Kevin. Benar. Coba sih. Jalan bisa aja. Harus dia. Istri enggak bisa. Enggak bisa. Susah ekornya kalau gesek. Iya, kegesek. Wow. Coba kan moncong, Pak. Oke, jadi gimana sih berdua ini udah membuktikan? Oke. Sebenarnya membuktikan rasa cinta itu tidak harus dengan menggunakan ekor mermaid. Seperti yang tadi aku bilang, datanglah bawa orang tuanya. Gitu, tapi kalau lihat usahanya sih ya boleh lah. Cocok ya? Cocok, boy. Malah aku sedih buka dong. Akunya insecure. Kau meninggalkanku. Gak apa, kamu cocok soalnya aku enggak. Dia badannya kegedean. Soalnya ini kecil ya, banget. Iya kan, kecil banget. Gak gampang loh, pakai mermaid tuh gak gampang. Ini aja gak masuk nih, kaki gua. Yeah. Oke, dan jadi sabdirkan. Pakai nih, lapar mau masak sama Bunda. Oke guys, sekarang gue udah lapar banget dan gue pengen challenge Ricis masak sama Bunda. Gue masak apa nih hari ini? Bisa, kamu kan bisa masak. Bisa. Masak ayam. Buat gue masakin apa enggak ya? Bruh. Orang telur itu juga buat konten lu, lu kan itu buat virus suasana. Kamu jangan percaya itu buat konten doang. Kamu kan buat virus suasana, ayo kita masaknya. Bentar, sayang, sayang dulu. Jangan mana-mana ya sayang. Tetap di Jerry Johnson, sayang, sayang, sayang. 3, 2, 1, yuk. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bruh. Kayak di Ocu. Action. Jangan kemana-mana, tetap di lu ngomong. Kamu aja. Ayo. Ini apa sih? Jangan kemana-mana. Tetap di Diary Diosu. Sayang, sayang, sayang. Yuk. Keren tuh. Ini adalah behind the scene selesai kita bikin TikTok. Diary Diosu TikTok dan lain-lain. Keren, mereka bikin TikTok bisa keren. Keren, Mira, kamu bikin dong. Kita ini nggak ngerti caranya gimana. Kita bikinin lagi mah bagus. Nah, oke, aku akan coba lihat di TikTok aku ya guys. Mantap. Gila keren. Belum. Seru kan hari ini kita dipercatukan, dipertemukan, di proyekan bareng. Apalagi nanti kalau misalnya BBN jadi difilmin, berkumpul lagi nih mereka nih. Karya anak Indonesia, karya anak bangsa. Dengan kalian yang tetap berpikir positif dan mendukung karya anak Indonesia. Wow, gue gak pernah liat lu seganteng itu tadi. Rara, kamu adalah orang yang sangat menyesal menolak dia ya. Rara, kalau kamu balikan sama dia, aku setuju banget, Rara. Enggak. Lu gak setuju? Tapi menurut aku ya, orang yang udah sadar kalau Adi itu enggak pantas buat dia. Oh ya, enggak pantas Adi buat Rara. Ya, sebenarnya enggak ada yang enggak pantas. Ih, mutak makanya matanya berkaca-kaca, matanya. Sebenarnya enggak ada yang pantas dan pantas di sini. Cuman emang Adi pantas mendapatkan yang lebih baik lagi aja. Iya, amin. Yang lebih baik, bukan berarti enggak baik ya. Baik kok, semua baik, tapi ada kecocokan dan ketidakcocokan yang mungkin belum dapat. Benar enggak itu? Enggak, ya udah yang lalu mereka berlalu. Sekarang mari kita menata masa sekarang lalu. Sekarang kita harus ngelihat masa depan. Fokus. Kita jangan melihat masa lalu mulu karena masa sebenarnya masa lalu, lalu itu biarlah masa lalu ngomong. enak gak gitu ya? Lagi serius dibecandain ya? gue udah sering seru banget syuting hari ini Diary di Onsu Trans TV dan nanti kita juga masih banyak projekan bareng lagi bertiga dan terima kasih banyak banget buat semua Dairy Cheese, Rice Cheese, Hard Cheese, Dairy Cheese dan semua-muanya benar-benar membawa berkah untuk kita semua. Semoga kita bertiga tuh bisa menghibur kalian, bisa apa ya, membuat kalian tuh melihat kita dengan bahagia, dengan sisi baik
kita yang kita kasih ke kalian, sisi positif yang kita kasih ke kalian, dan bisa terus happy. Intinya kita pengen menghibur kalian aja sebagai content creator, sebagai orang-orang yang ada di dunia industri pertivian atau orang-orang entertain, dan terimalah karya kita dari hati untuk kalian semua. Ingat, kita semua baik-baik aja, dan aku mengucapin terima kasih buat siapapun kalian, mau itu netizen, the riches, haters, pokoknya semuanya aku ucapin terima kasih banyak. Nonton nanti di Daya Radian Sutrans TV, milik kita bersama.